Yang akan bermain pertama, oh sebelum kita mulai bermain, ini dia. Rekan saya, seorang lulusan Harvard University. Oh wow, oh pinter banget nih pasti. Mr. Joker, come in. Harvard University. Loh, ini mah Pak, bukannya Joker, Pak. Apa? Di parung. Gitu. Enggak mau di parung, Pak. Pak, ini kayaknya ngelem deh, Pak. Iya, Pak. Ngelem ya? Iya. Kenapa emang? Bukan. Kenapa muka lu abu-abu sih? Iya, Pak. Jadi kayak rainbow cake. Oh, iya, iya. Ini maksudnya Joker ya? Joker. Joker kan biasanya diceplakin putih semua. Iya, gitu. Kenapa jadi mirip blang-blang begini, Pak? Udah coba ditempelin, gak nempel. Bedaknya gak nempel. Ya, Ibu simak permen kojek ini ya. Yang jelas atau yang jelas, Mas? 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Yuk. Pemilihan di Monopoly. Pemilu? Enggak, di Monopoly ada apa yang dikocok-kocok? Dadu. Dadu, betul. Yeah. Next, ayo wujudkan. Ya. Baju hitam dari hewan. Baju hitam dari hewan. Hewannya kayak gimana? Hewan apa? Kuda. Semut. Enggak, dia sering ada di alang-alang. Di alang-alang, kumbang. Lalang. Ya, di alang-alang. Apa kelawak? Pas. Pas, next. Itu enak kalau dipakai sambal. Banyak. Tanaman yang menghasilkan. Iya. Lagi dong, apa? Buat jadi krim muka juga. Hah? Pas. Pas. Yang bener dong Dustin, bahajar lu ya. Yang ada di abang-abang, ada loyang ya dikasih Messi setengah. Aduh, apa aja itu ya? Aduh, apa aja? Jawabannya adalah kukis. Ya Allah, kukis gitu dong aja. Lo bilang aja dong yang ada kis-kisnya gitu loh. Buah yang pakai sambal enak dijadikan krim malam apa? Krim malam? Yang krim, krim muka. Buah naga. Bengkoang. Oh, ala iya. Ibu-ibu kan suka pakai krim, Pak. Krim siang sama krim malam. Kenapa krim malam harganya lebih mahal daripada krim siang? Karena lembur, betul. Oh, tambahin, Pak. Oh, masih ada. Hewan yang tadi gimana, Tin? Hewan yang jadi baju hitam. Kayak gimana? Itu belalang. Belalang. Ya, karena di baju hitam namanya si belalang tempur. Iya, ini belalang, badannya belalang, mukanya siamang nih kayaknya. Nyonya main? Hah? Nyonya main? Nyonya main, ada di duit 5.000-an belakang. Hah? Ada di duit 5.000-an. Ada di duit apa? Yang global dulu. Oh iya, ada penyanyi ada? Penyanyi ada? Yang pengiringnya? Musik? Band-nya? Provisinya? Pencipta, produser? Ayo! Temennya nyamuk? Hah? Kecoa? Temennya yang sama tapi gemuk? Cica? Temennya nyamuk? Manis dibuka tajam? Hah? Manis dibuka tajam? Apa? Makanan? Manis dibuka tajam? Dari alam? Hah? Bentuknya kerupuk? Pas. Salah, betul, next. Salah. Host dari Jakarta. Warna. Saya depresi loh, serius deh. Butuh ke psikolog deh kayaknya. Lu yang umumnya dulu, kalau ini tuh alat musiknya dulu. Nyonya main harpa. Di belakang duit 5.000-an ada nyonya main harpa. Iya. Alat musiknya dulu. Yang tadi itu ada penyanyi, ada musisi. Profesinya adalah musisi, betul? Iya. Next ya, temannya nyamuk yang gendut adalah lalat. Temannya nyamuk yang gendut ada lagi. Apa? Biri-biri ada. Biri-biri gendut juga. Kak, mana gue tahu itu temenan sama nyamuk. Temenan. Kalau Ramadan bukber dia. Sip-sipan, Pak. Iya. Tim B betul, 1-10 poin. Apa dong? Hadiahnya apa, Miki? Aduh, kualet.
Aduh, kepanasan. Tremor. Apa itu? Apaan? Bom apa? Hadiahnya adalah kompor tabung. Kompor tabung. Kompor dan tabung. Ambil tim. Iya, dapat tabung gasnya sekalian masing-masing ada. Nanti diantarin ya. Habis ini kita akan main babak grand prize.